Halo sobat Papa Tota TV, salam sport masih di Pero 2 Malaysia Master 2023. Di video kali ini kita mau highlight dan reaksi Papa Tota TV sewaktu menyaksikan pertarungan sengit di babak perempat final ganda putra Indonesia. Leo Daniel berhadapan dengan Aaron Chia Soh Yui. Tadi di game pertama Indonesia mampu menang dengan skor 21-8. Dan saat ini kita akan melihat jalannya pertandingan di game kedua. Wow, smash crush tadi. Wow, gagal Daniel. Daniel sepertinya di pertandingan ini cukup kerja keras ya. Bagaimana dia menjaga barisan belakang di lapangan pertandingan untuk mengantisipasi bola-bola long dari ganda putra Malaysia ini. 9-8 Indonesia unggul. Oh, gagal lagi Aaron Chia. Soi tadi bagus sekali servis dia. Oh, Leo. 19. Aaron. Oh, disambar saja tadi. Oh, gantian. Daniel. Ayo, agak lemas. Hehehe. Oke, 11 sama. Cukup sengit pertarungan mereka dan cukup cepat juga. Indonesia saat ini sudah meloloskan 2 wakilnya di semifinal di tunggal putri dan tunggal putra. Georgie dan Adinata memberi kejutan di turnamen ini. Dan Leo Daniel akan menyusul sepertinya. Sedikit lagi. Setengah game lagi, mudah-mudahan. Dan Daniel, Leo. Satu sambaran cepat tadi dari Soh. Out kali ini. Ya, meminta salah Lasso Reja. 13 sama kedudukan. Apa yang terjadi? 15-13. Tapi ini ayo. Iya. Bagus sekali, bagus sekali. Wow, Daniel. Keras. Kena tadi Soh. Hai, gantian. Dibalas langsung oleh Aaron. 17-16 Indonesia memimpin. Smash tadi keras sekali. 18-16. 19-16 semakin jauh. Selisih poin tertinggal pasangan Malaysia. 20 match point. Wow, gagal Daniel. 17. Permainan cepat di depan net. Leo dicecar oleh Aaron Chia. Masih bisa Leo defense. Martin sekarang angkat terus. Wow, cepat sekali Soh memotong bola tadi. Daniel masih diangkat oleh Soh. Sepertinya tenaga terakhir dari Daniel ini akan sangat menentukan. Sayang. Daniel. Ini dia. Lagi. Luar biasa. Akhirnya Daniel melepaskan shuttlecock dan membiarkan saja bola keluar lapangan. Game match point. Game point untuk Indonesia. Luar biasa. Luar biasa sekali perjuangan dari ganda putra Indonesia ini. Dan mereka menempatkan satu tempat di semifinal. Mudah-mudahan saja pasangan Leo Daniel ini mampu memberikan perlawanan terbaik untuk besok dan melangkah ke babak final tentunya. Semoga saja mereka bisa meraih juara di event ini.
Sobat Papatola TV, tetap setia di channel kesayangan kalian. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen tentunya. Sampai jumpa.